Assalamualaikum. Kali ini saya akan mencoba menu YouTube yang ada di set-top box Well Home menggunakan TV tabung jadul 14 in. Sebelum membuka menu YouTube, kita harus setting dulu ke menu jaringan. Dan dibutuhkan sebuah dongle WiFi. Bentuknya seperti ini, dongle WiFi yang saya gunakan. Yang penting bisa tersambung ke WiFi atau hotspot. Karena jika tidak menggunakan dongle akan muncul peringatan seperti ini. Intinya tidak bisa membuka menu YouTube tanpa koneksi internet. Langsung saja kita pasang dongle WiFi-nya ke bagian USB yang ada di set-top box. Nah, sudah ya seperti ini. Jika sudah terpasang, akan muncul pemberitahuan di layar TV, perangkat WiFi sudah terpasang. Selanjutnya buka menu jaringan dan lakukan setting. Pilih config untuk menampilkan daftar WiFi yang akan digunakan. Nah, ini sudah muncul, tinggal pilih ya salah satu. Seumpama saya pilih yang paling atas ini. Setelah dipilih, masukkan kata sandi. Gunakan remote untuk mengisi kata sandinya. Di bagian bawah layar ada keterangan warna ya. Misalnya warna biru untuk menghapus, kuning untuk menyimpan. Yang ini biru, kuning, hijau, dan merah. Jika sudah, simpan kata sandinya. Selanjutnya tinggal kita hubungkan ke WiFi atau hotspot. Iya, ini sudah terhubung, ditandai dengan adanya gambar rantai. Selanjutnya kita keluar dulu dengan pencet tombol exit dan kita coba buka menu YouTube-nya. Ternyata membukanya lumayan lama, mungkin karena menggunakan hotspot atau tethering dari HP. Iya, ini sudah muncul daftar videonya. Kita bisa membuka salah satu yang sudah ada atau berdasarkan kategori. Atau ingin melakukan pencarian video sendiri juga bisa. Caranya pencet dulu tombol warna merah di remote supaya menu pencariannya muncul. Nah, ini ya menu pencariannya sudah muncul. Tinggal ketik judul videonya menggunakan remote. Jika salah bisa pencet tombol biru untuk menghapus atau tergantung keterangannya di bawah layar. Jika sudah, pencet tombol play di remote set-top box untuk memulai pencarian videonya. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Sekarang kita coba membuka salah satu videonya. Ini gambar videonya kurang lancar karena sinyal WiFi-nya kurang stabil. Cross for Nicholas Jackson at Brentford last weekend. Obviously, he was trying to find. Untuk jeda atau pause dan play bisa gunakan tombol yang ini pada remote set-top box. Kita coba membuka video yang lain.
pencet stop dulu dan exit. Nah, yang ini lumayan lancar, berarti sinyalnya sedang bagus ya. Dan untuk keluar dari menu YouTube, pencet saja tombol exit dan pilih oke atau ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada saran atau masukan, silahkan tulis saja di komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.